Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Jek TV yang dirahmati Allah, shaimin shaimat, muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah bahwa insyaallah sore hari ini kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita di Ramadan 1444 Hijriah. Ini adalah kali yang ke-15. Artinya kita sudah menginjak kepada 15 hari atau separuh dari Ramadan ini. Tentunya doa kita adalah mudah-mudahan 15 hari berlalu, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan berumur panjang sampai di habis Ramadan tahun ini, sehingga dapat menyelesaikan ibadah Ramadan 15 hari mendatang, dan mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, pemirsa Jek TV terhormat, beberapa hari yang lalu, kalau tidak khilaf pada tanggal 13 dan 14 kami sampaikan bagaimana kembalinya kepada fitrah Idul Fitri yang akan kita gapai 15 hari yang akan datang, dengan berbagai versi atau pendapat dan pendapat pemaknaan tentang Idul Fitri. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa manakala Idul Fitri dimaknai kembali kepada agama, artinya kita dengan Idul Fitri semangat kita kembali, kuat penguatan kita, pengabdian kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, pengabdian kepada Allah semakin meningkat. Dan manakala kita maknai dengan bersih, bersih dosanya, harapannya adalah mudah-mudahan dosa kita akan bersih, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita renungi bahwa apalagi yang mewarnai terhadap diri kita tentang kembalinya kita kepada fitrah. Maka tidak salah dan tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa bersih kita adalah ya bersih jiwa dan bersih hati kita. Sebagaimana di awal-awal disampaikan bahwa persyaratan sempurnanya amal ibadah, tentunya termasuk ibadah puasa adalah pertama adalah al-ilmu, ilmu sebelum, bahkan sebelum melaksanakan. Yang kedua adalah niat yang soleh, niat yang baik, kemudian dengan penuh kesabaran. Tapi terakhir kuncinya adalah penuh keikhlasan hanya semata-mata kepada Allah. Di sana tidak ada takabur, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada hasad, iri dan dengki, bahkan tidak ada toma, dan tidak ada penyakit-penyakit hati yang lain. Kenapa kaum muslimin? Kita harus sadar bahwa semua kita ini punya bibit yang namanya penyakit-penyakit hati. Semua akan tumbuh berkembang, akan sebatas menjadi bibit manakala kita bisa mempermatkannya, bisa meramunya. Kita lawan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lawan dengan berusaha untuk ikhlas semata-mata, lawan dengan berusaha untuk melaksanakan ibadah termasuk ibadah puasa ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan mengira bahwa apalah takabur, apalah tamak, apalah iri, kan biasa-biasa saja, kan dampaknya juga tidak kelihatan. Wallahi demi Allah saya sampaikan, dampak daripada penyakit-penyakit ini luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, inna ummahatil khotoya salas, sesungguhnya induk atau pokok pangkal daripada semua kejahatan rata-rata terletak pada tiga perkara. Pertama adalah al-kibru, sebuah kesombongan, sebuah takabur, kecongkakan dan kebanggaan terhadap diri sendiri, bahkan melawan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-hasad, iri dan dengki. Ini juga menjadi induk daripada kejahatan, artinya dari hasad ini akan muncul berbagai kesalahan-kesalahan, berbagai maksiat-maksiat lainnya yang kadang-kadang disadari atau tidak, sebenarnya pangkalnya adalah sebuah iri dan dengki ini. Ketiga adalah al-haras atau tamak. Tamak kelihatannya dengan bahasanya biasa-biasa saja, tapi ingat ini juga adalah merupakan induk daripada kejahatan, induk daripada pelanggaran kepada Allah, induk daripada kemurkaan, daripada kemungkaran.
induk dari perbuatan-perbuatan jahat yang bisa saja muncul dari tamak ini, hal-hal yang justru jauh tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah tamak adanya, rakus adanya, dia tidak membedakan mana punya dia, mana punya orang lain, mana hak orang, mana hak dia sendiri. Ini akan terabaikan. Sama hanya dengan kedengkian, yang penting orang yang kita dengki tidak seperti kita. Apapun semua kita lakukan, bahkan melanggar aturan Allah, melanggar aturan pemerintah pun bukan persoalan. Yang penting mereka jangan sampai sebagaimana yang dia harapkan. Kemudian apalagi takabur, kesombongan-kesombongan yang luar biasa akan dapat membahayakan diri kita, karena hakikatnya adalah melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang ada rasa takabur di dalam hatinya, walaupun sebesar sebiji atom pun. Kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan dengan binaan Ramadan, binaan puasa, setelah kembali nanti kita kepada agama, bersih pula dosa kita, bersih pula jiwa kita dan hati kita. Insya Allah itulah namanya manusia sempurna menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan betapapun kita, apapun kita, tapi pada akhirnya adalah khusnul khotimah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.